hukum berkata rest in peace pada kematian orang kafir. Sebagai ulama kata haram. Sebab maksud dia tu. Bukan sebab sebutan tu. Rest, rehat. In, dalam, peace, aman. Rehatlah engkau dengan aman. Sedangkan kita tahu orang kafir mati memang tak aman. Sekarang kita nak lawan apa ni? Cakap ni. Memang dia kena soal sungguh-sungguh tak aman dia dengan mungkar nakir. Tiba-tiba kita kata dia aman. Kita tak beriman ke dengan mungkar nakir? Kita beriman kan? Dan kita beriman tak mungkar nakir ni akan soal orang beriman dengan cara yang lembut dan dia akan soal dan pukul seksa orang yang kafir dengan cara yang kasar. Beriman tak itu? Beriman. Kalau beriman kenapa kata suruh dia aman? Kenapa kata dia aman? Kalau kita beriman, kita kata dia tak aman. Kita kata dalam hati lah. Habis kita kata kat mulut, maka bergantung. Jika kita kata kat mulut sekadar sebutan aja, kat situ banyak khilaf. Ada ulama kata harus, ada ulama kata haram, ada kata makruh. Yang kata rest in peace. Yang kata harus macam mana? Dia sebut aja, tak ada maksud pun. Saja je. Saya sebut rest in peace. Sebenarnya dia kena seksa. Habis aja sebut, saja sebut. Jaga hati dia. Okey, harus. Ataupun rest in peace, faham dia tak aman, tapi dalam hati kata dia, dia kata rest in peace dengan maksud doa, dengan maksud mudah-mudahan dia aman, tenang di sana, iaitu di alam kubur. Yang tu haram, mana boleh tenang. Kita kena beriktikad, berpegang bahawasanya kena seksa sebab orang kafir. Maka hukumnya haram cakap gitu. Jadi bergantung kepada niat kita nak cakap apa. Cakap aje rest in peace, RIP. Kenapa? Saja je. Orang cakap juga. Apa maksud dia? Rehat dengan aman. Maksud dengan aman? Tak, dia tak aman. Dia kena. Habis kau cakap tadi? Cakap aje. Tak apa. Tak apa dengan maksud harus. Kat situ pun ada ulama kata makruh.